Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru mampir atau baru-baru nonton di channel Prabu Farm, monggo tidak ada salahnya subscribe dulu. Subscribe itu gratis, tidak ada ruginya. Nanti biar ada pemberitahuan-pemberitahuan kalau ada postingan baru dari channel Prabu Farm. Insya Allah konten-kontennya bermanfaat, membahas tentang seputar dunia ayam hobi, baik itu tekniknya, perawatan, pembesaran, dan juga apapun yang berkaitan dengan ayam hobi ini. Oke, untuk konten kali ini saya akan membahas tentang produk-produk Prabu Farm ya sahabat Jobi. Jadi kita pemasarannya dengan dua sistem. Jadi yang satu pakai marketplace, kita ada Shopee sama Tokopedia, dan yang kedua sistem pemasaran langsung atau pakai customer service kita atau admin kita, seperti itu. Terus kemarin banyak pelanggan yang tanya, mas harga di Shopee kok naik, kenapa? Lah ini yang mau saya jelaskan sahabat Jobi. Jadi kalau untuk di Shopee kita ada istilahnya biaya penanganan. Jadi biaya penanganan itu rata-rata tiap produk kisaran 5.000 sampai 10.000. Jadi untuk mengcover itu kita naikkan harganya hanya 5.000 selisihnya. Order langsung 125, order lewat Shopee 130.000. Nah, itu salah satunya untuk mengcover itu. Yang kedua, untuk di Shopee kita ada sistem COD, cash on delivery. Itu sistemnya bayarnya kalau barang sudah sampai. Nah, itu juga kita ada kelemahannya sahabat Jobi, yang dapat diartikan penjual itu dirugikan dengan sistem itu. Karena apa? Karena banyak sekali retur sahabat Jobi. Walaupun ya tidak semua, ibarat 100 produk itu yang retur ada sekitar ya mungkin 30-an sampai 20 sampai 30-an lah. Nah, di situ kita tidak menyalahkan pembelinya, cuma kadang kurirnya sahabat Jobi. Jadi pembelinya juga WA ke kita, mas barangnya kok nggak sampai, padahal barangnya di retur. Itu kita juga gimana istilahnya, kita udah kirim cuma barangnya di retur, seperti itu. Jadi kurir-kurir itu ada yang males, tahu-tahu reportnya itu ditulis penerima tidak ada di tempat. Nah seperti itu ya, walaupun kita tidak rugi dalam hal pembayaran, cuma barangnya jadi rusak sahabat Jobi. Seperti ini contohnya. Ini salah satu barang retur ini. Nah, ini barang retur. Apa bungkusnya itu, toplesnya ini jadi pecah-pecah seperti ini sahabat Jobi. Ini kan nggak mungkin juga kita jual lagi. Ini akhirnya kita pakai sendiri. Alhamdulillah di Gandang Prabu Farm perawatannya juga memang sama, pakai jamu komando strong seperti itu. Jadi ya rugi dalam hal pemasaran, tapi kita produknya tetap kepake seperti itu. Cuma kalau 1-2 it's okay lah. Cuma ini banyak kawan-kawan, banyak sahabat Jobi, jadi puluhan seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi itu ya kita naikkan harganya. Bagi sahabat Jobi yang istilahnya tidak terlalu apa istilahnya mengharapkan untuk sistem COD, bisa order langsung lewat admin kita di nomor WA 085729921269. Di situ harganya lebih murah. Walaupun kita juga sama saja sebenarnya, kepotong juga karena kita juga harus membayar biaya adminnya, membayar admin saya maksudnya. Cuma tidak masalah ya, namanya melancarkan rezeki orang, insya Allah rezeki saya juga dilancarkan seperti itu. Cuma insya Allah pengirimannya itu lebih cepat dan jarang sekali apa istilahnya balik. Karena kalau untuk COD kadang ya itu kurirnya banyak malesnya sahabat Jobi. Jadi kadang mungkin atau bermasalah dengan penerimanya atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Tahu-tahu diretur gitu aja. Jadi kan repot kita. Beda dengan kita sudah bayar di tempat, maksudnya sudah bayar di sini,
itu biasanya ada orangnya atau nggak ada orangnya ditinggal di situ, jadi tetap terkirim barangnya seperti itu, aman. Jadi bagi sahabat Shopee yang mau memanfaatkan sistem cash on delivery COD ya lewat Shopee nggak apa-apa, cuma yaitu kita ada kompensasi sedikit harga ya untuk mengcover yang rusak-rusak seperti inilah, seperti itu. Terus kalau mau cari yang harga lebih ekonomis, lebih murah, bisa langsung order ke admin saya, seperti itu. Insya Allah, kalau untuk sekarang pelayanannya cepat, karena memang kita khususkan untuk admin produk itu sendiri. Jadi tidak dihandle istri saya lagi. Kalau kemarin kan sambil ngomong jadi repot. Sekarang udah ada yang handle sendiri, jadi cepat untuk pelayanannya, insya Allah seperti itu. Oke, terima kasih sahabat Shopee, semoga pemberitahuan ini bermanfaat. Mengapa ada selisih harga di Shopee, seperti itu alasannya. Jadi ada biaya administrasi Shopee, kedua masih ada retur untuk kerusakan barang. Nah itu harus kita perhitungkan lah, kita cover seperti itu. Karena tidak cuma 1-2, sering sekali. Ya resiko lah kita berbisnis online seperti itu. Cuma kalau bisa kita antisipasi ya, kita antisipasi seperti itu. Oke, terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.